Nah, gue sekarang mau compare sama brand kompetitornya, yaitu Adidas Adilette Comfort, yang mana lebih dulu produksi sendal untuk yang nyaman-nyaman kayak gini nih, yang lembut, soft. Nah, sekarang kita lihat kalau dari sisi tebelnya, Nike Offcode lebih tebel ya. Kurang lebih hampir sama sih, cuman lebih tebel. Terus di bagian sininya juga Nike Offcode lebih padat, lebih tebel. Kalau untuk lebih nyaman, gue lebih ke ini sih, tetap Adidas Adilette ya. Terus empuknya juga lebih empuk Adidas ya. Cuma mungkin kekurangan ini kalau basah, setelah keringnya dia pasti bau banget ini. Gak bisa dipakai lagi kalau udah basah. Jadi harus pintar-pintar juga pakainya. Untuk sizing juga, yang ini sizingnya gue beli 7 tapi muat sama gua. Yang ini size-nya 8 dan ini pas juga di 8. Jadi size-nya beda 1 ya. Kalau di sini gue pakai 7, sini gue pakai 8. Terus di bagian outsole ini juga ini beda, dan kayaknya ini lebih licin nih. Yang Adidas outsole-nya lebih licin dibandingkan Nike Offcore. Oke, maksudnya itu aja sih. Ini cuma sendal. Ini dia. Lalu di bagian Adidas, bagian insole-nya ada embosan Adidas. Terus di, oh gak ada ya, sama di outsole. Ini polos doang. Oke, itu aja yang bisa dibahas. Mana yang lebih nyaman? Aku lebih suka sama yang Adidas ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.